Eh, cicingnya nelpon nganggur duen. Halo, jangan ada sinyal nih. Mai mas Oda, bertengah ini. Jangan lu, otw. No, nah, nah. Kan rumput bergoyang tuh. Sekan kan masuk, Ci? Sekan lah. Ngalai itu berkeren kene, motor kece, penampilan kece. Secara Ci. Cara klebom tanduk dua motornya. Tan Ci balik sini nak jalanan. Ini bercara agak keren. Pengen Ci ngalin-ngalin. Keren bagus. Apa nih keren coba? Sudah diberi himbau oleh sekolah bahwa motor itu harus sesuai dengan standar pabrik. Harus ada spion, plat motor, terus knalpotnya itu tidak boleh brong. Bisa nganggu masker, bisa nganggu helm. Namun kecelakaan ija ngalih sirah di pasar luar. Santuy kan bro? Yang penting ngancang keren dan kreatif. Jadi keren dan kreatif, tapi ada tongos nih. Kita menggunakan jalan raya ini bersama. De Ulianci membahayakan orang lain. Wih, masa gitu? Pah, pengkung nih. Tinggalin aja motor ake nih. Begah ada fungsi nih. Nih, ada spion, ada deka, kenal put sing brong. Eh, lagian unyi, Ci. Yang penting kan jani ada cewek, cang lewat kan. Ya menggandeng ya cang, udah motor cangnya keren. Ya cang yang udah keren kan. Ah, lebihan munyi Ci. Maja nih bukti yang aja. Tuh ada cewek itu, maya leh. Nah. Berangkat sama aku yuk, kan aku keren dan kece. Hah? Berangkat sama kamu? Malu tau? Udah aneh, kayak berandalan lagi. Apaan coba ini? Kebuka, nanti gak takut masuk angin kamu? Ih, bahaya banget boncengan sama kamu. Hah? Beneran? Nanti kamu nyesel loh gak dapet boncengan sama aku yang kece dan keren ini. Apain aku nyesel boncengan sama kamu? Nih kan bro, senyak ya. Yuk sama aku aja yuk. Kalau sama kamu pasti aku mau. Kayaknya lebih aman deh. Wah, udah disiapin helm segala. Ini lebih tambah aman loh. Nih kan bro, nyak yuk boncengan aja aku. Lang cicing motor ini. Menggunakan spion yang berfungsi untuk melihat kendaraan di sisi belakang. 2. Menggunakan plat nomor kendaraan yang lengkap di depan dan di belakang. Tidak boleh menggunakan satu plat kendaraan, itu termasuk pelanggaran. 3. Tidak boleh memakai kendaraan dengan knalpot keras atau brong supaya pengguna jalan tidak merasa terganggu. Yang 4. Bodi kendaraan harus lengkap dan sesuai dengan STNI dan STNK, tidak boleh dimodifikasi. Dan jangan lupa menggunakan helm saat berkendara. Cintai dirimu dengan taati aturan lalu lintas. Saya Dinda, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi.